Hai, kembali lagi dengan saya, Madirwi Mardika. Sekarang saya membawa dua buah gitar yang akan saya review hari ini. Yang pertama, mengenai gitar ini memiliki spesifikasi yang sama, teman-teman ya. Ayo kita bahas mulai dari yang di kiri. Yang saya pegang di kiri. Yang di kiri ini adalah gitar top solid, yang dimana gitar ini memiliki spesifikasi di bagian headstock ini, di bagian headstock menggunakan kayu laminating rosewood, dan di bagian fretboard menggunakan rosewood dan frets juga rosewood, saddle-nya menggunakan plastik, lalu dryer menggunakan dryer yang gear tertutup, tuning mesinnya menggunakan gear tertutup, lalu di bagian binding menggunakan binding ABS yang berwarna krem. Mengenai finishing, yaitu finishing doff yang bermotif sunburst. Ya, gitar ini topnya sudah menggunakan kayu solid dan back sama side-nya menggunakan laminating atau plywood. Lalu selanjutnya kita bahas gitar yang saya bawa di kanan. Oh ya, sebelum kita membahas gitar yang saya bawa di kanan, ini mengenai bentuk body dulu. Yang di kiri bentuk bodinya adalah Grand Symphony Sunburst. Lalu yang di kanan ini bentuk bodinya adalah Dreadnought Cutaway. Ya, spesifikasi bahannya sama persis dengan yang Grand Symphony. Yang Dreadnought ini headstocknya menggunakan rosewood yang dilaminasi, lalu labelnya saya menggunakan airbrush, lalu bagian top menggunakan videonya. Untuk sementara saya hanya menggunakan smartphone saja. Mungkin selanjutnya saya akan menggunakan video dan audio yang profesional agar teman-teman bisa mengetahui real dari suara gitar ini.